Baik, proses pengundian awal pilihan raya kerja PRK Teluk Intan tamat pada jam 5 petang tadi. Dan bagi mendapatkan perkembangan berhubung proses tersebut, di talian kita bersama Wakil Asrawani Perak, Haritz Ashraf Hasnan. Haritz, bagaimana perjalanan keseluruhan proses pengundian awal bagi PRK Teluk Intan tadi? Ya, baiklah Hans, seperti semua sudah maklum, hari ini merupakan hari pembuangan undi awal bagi PRK P076 Teluk Intan. Dan secara umumnya, proses pengundian awal yang melibatkan 410 pemilih berdaftar telah berjalan dengan lancar, di mana daripada 410 pemilih tersebut, seramai 392 pegawai serta anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mereka. Dan proses pengundian awal tersebut telah berlangsung di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat Polis Daerah Hilir Perak dengan aman tanpa sebarang provokasi ataupun masalah yang dihadapi oleh SPR. Dan Pengarah SPR Negeri Perak, Ahmad Adli Abdullah berkata, ejen calon, penyokong dan calon parti itu sendiri telah memberikan kerjasama yang baik sekali. Dan peti undian awal yang di Menteri itu kemudiannya dibawa ke Majlis Perbandaran Teluk Intan untuk disimpan di dalam peti besi sebelum kiraan kertas undi dilakukan pada Sabtu ini bersama kertas undi pengundian biasa, Hans. Baik, Haris, ini pula berhubung poster calon Barisan Nasional BN Datuk Mah Siu Kiong yang didakwa diconteng. Adakah terdapat sebarang tindakan susulan yang diambil berhubung insiden itu, Haris? Ya, baiklah Hans, bila kita bercakap berkenaan dengan provokasi, pastinya ia seolah-olah menjadi asam garam dalam setiap pilihan raya. Dan di PRK Teluk Intan ini, beberapa kiranya provokasi yang berlaku terhadap calon Barisan Nasional Datuk Mah Siu Kiong yang di mana poster beliau diconteng oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Dan maklumat yang saya terima, masih belum ada sebarang laporan polis dilakukan oleh calon maupun ejen calon sendiri berkenaan dengan provokasi tersebut. Di mana dalam sidang media pagi tadi, Datuk Mah melahirkan rasa kekecewaan beliau apabila sudah 20 tahun beliau berada berkhidmat dan bertanding di Parlimen Teluk Intan itu sendiri, beliau tidak pernah mengalami sedemikian, maksudnya provokasi terhadap poster dan sebagainya. Dan itu merupakan suatu perkara yang amat mengecewakan beliau, Hans. Okey, baik Haris, terima kasih kerana bersama dengan Awani 745 memberi laporan dari Teluk Intan Perak. Ya Hans, terima kasih.